Isabella itu nggak salah sama sekali. Yang ada aku sama dia sekarang lagi difitnah. Aku tahu apa yang harus aku lakuin di rumah ini. Lagi pula, aku yakin Kak Alan lebih percaya sama aku daripada sama kamu, Nancy. Kalau sampai ada apa-apa lagi terjadi sama Isabella, kamu yang tanggung jawab. Kak Alan akan ngajak Isabella untuk makan siang. Jadi kamu berdoa aja supaya Isabella gak ngaduin semua kelakuan kamu itu. Dia ke sekolah untuk belajar. Dan saya gak rela perempuan seperti kamu menghambat masa depan dia. Bagus. Satu lagi keuntungan kita buat nyingkirin Isabella itu. Isabella, dia pingsan. Aku gak tahu harus gimana lagi nih, Donita. Apa? Rion, kamu tuh ngelakuin apa sih sama dia sampai dia pingsan kayak gitu, ha? Kamu apain dia? Ya ampun, kamu tuh ceroboh banget sih. Terus gimana coba sekarang? Sumpah, Donita, aku nggak ngelakuin apa-apa sama dia. Tiba-tiba tubuhnya kejang-kejang dan terus dia pingsan. Terus sekarang kita harus gimana? Aku nggak mau tahu ya. Pokoknya sekarang gimana pun caranya kamu bikin dia jadi segar lagi, jadi sehat lagi, jadi bangun lagi, nggak pingsan lagi. Aku tahu dia kenapa-napa, tapi kalau sampai dia kenapa-napa, aku yang disalahin. Udah gak cepetan gak? Ya. Ah, gila. Gue harus ngapain sekarang? Donita sih seenak-enaknya. Emangnya gue dokter yang bisa sadarin dia seenaknya? Gila. Bisa sih. Isabella, bangun Isabella. Bangun Isabella. Bella, Isabella, bangun. Kevin lagi. Dia selalu gagalin rencana gue. Apa lagi sih? Yah, gue segala bocor lagi. Mana lagi penting kayak gini? Itu kan mobil yang udah nyelik Isabella. Kok dia berhenti di sini ya? Pokoknya gue gak akan ngebiarin orang lain ngelakuin apapun sama Isabella. Apaan lagi sih, Rian? Kevin ada di sini. Aku harus ngapain sekarang? Ya ampun. Ya udah, sekarang kamu keluar dari mobil itu. Cepetan ya, sekarang. Tapi... Ya ampun, Rian. Udah cepetan keluar sekarang. Kamu gak selamat gak sih? Oke. Cabut, Pak. Iya, baik. Woi, berhenti lo. Isabella. Isabella, bangun Isabella. Enggak, pokoknya gue harus berbuat sesuatu. Gue nggak mau kalau sampai Kevin bawa Isabella ke restoran dan sampai ketemu sama Pak. Bisa hancur dong semua rencana gue. Gak apa. Sebaiknya gue minta tolong sama Mama dan teman baru. Tante Umar. Enak ya jeneng sih, makan siang ditemenin sama suami. Kalau saya sih, ini boro-boro jeng. Suami saya itu mikirannya kerjaan mulu. Sama aja kok kayak aku. Suamiku itu hobinya kalau nggak ngelembur, ya keluyuran.
Jangan-jangan suaminya Jeng. Udah deh, udah deh. Nggak usah pada ngegosip, ah. Ini kebetulan aja bisa makan sama-sama. Ya kan, Pak? Kemana Isabella? Gak biasanya dia mungkin janji seperti ini. Udah deh, Pak. Tenang aja. Mungkin Isabella masih ada kegiatan di sekolahnya, jadi dia agak terlambat. Papa nggak akan makan sebelum Isabella datang ke sini. Bulan? Ngapain kamu di sini? Tadi aku ke sekolah buat jemput Isabella. Karena aku tahu, dia seharusnya ada di sini sama Kak Alan makan siang. Tapi ternyata dia nggak ada di sekolah. Dia menghilang, Kak. Apa? Papa! Jem, maaf ya. Dalma. Apa maksud kamu, Ulan? Kenapa kamu lakuin ini sama saya? Kamu cari masalah ya sama saya? Iya! Saya cuma mau bantuin anak kamu. Ma, Mama tenang aja, Ma. Karena aku udah nyelamatin Mama dari kemarahannya Papa. Saya ngerti. Kenapa anak kamu meminta saya untuk kasih tahu ke Alan? Karena sekarang Isabella lagi pingsan. Dan kalau sampai Isabella bangun, dan Kevin bawa dia ke restoran ini, saya yakin rencana kamu pasti akan gagal, Nancy. Isabella, bangun Isabella. Ya Allah, Isabella. Isabella. Isabella, ini semua nggak seperti yang kamu pikir. Kamu jangan salah paham. Isabella, sebentar. Lepasin aku! Ini semua nggak seperti yang kamu pikir, Isabella. Kamu jangan salah paham. Isabella! 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 Tunggu, Isabella! Isabella! Kamu dengerin aku dulu, kamu salah paham, Isabella. Please! Ya Allah, kenapa Kevin tega lakuin ini sama aku? Kenapa dia coba ngambil keuntungan dari aku di saat aku lagi gak sadar? Isabella pasti udah salah paham. Dan mikir gue udah berbuat yang gak sama dia. Stop, stop, Bang. Itu Isabella. Ya, Tuan. Om, tunggu dulu, Om. Ini semua nggak seperti yang Om pikir, Om. Jangan pernah ganggu Isabella lagi. Kamu tuh udah keterlaluan, tau nggak? Papa sabar, Pa. Kesabaran Papa udah habis, Isabella. Bang Dodo!
Iya, Tuan. Bawa anak ini ke mobil. Saya mau bicara sama kepala sekolahnya. Baik, Tuan. Ikut. Kamu nggak apa-apa, sayang? Isabella, kamu baik-baik aja kan? Isabella, kamu nggak apa-apa kan? Ada apa ini, Pak Lan? Saya mau ketemu sama orang tua anak ini sekarang juga. Telepon mereka! Pasti Donita ada hubungannya sama semua ini. Ada telepon, Bu. Dari siapa, Bi? Kepala sekolahnya Den Kevin. Katanya dia mau ngomong sama Ibu. Ini pasti gara-gara perempuan itu. Ya udah. Kamu kembali kerja ya. Tapi ingat, jangan bilang-bilang Bapak soal ini. Karena kalau sampai Bapak tahu Kevin ada masalah di sekolah, dia pasti akan marah. Ya. Ya, Bu. Permisi. Halo? Sekarang bilang sama saya, apa yang sudah kamu lakukan sama Isabella? Gimana kamu bisa ada di dalam mobil itu? Pak, saya kan udah bilang sama Bapak, saya nggak sengaja nemuin mobil itu dan saya lihat di dalamnya ada Isabella lagi pingsan. Ya saya tolongin aja. Isabellanya malah salah paham sama saya. Enggak. Ada orang nyulik saya, Pak. Kamu nggak bisa nuduh anak saya seperti itu, Isabella. Pak Umar tahu sekali keluarga kami. Dan Pak Umar juga tahu Kevin tidak mungkin menyakiti perempuan. Pagi ini saya datang ke sekolah untuk menemui Isabella supaya dia menjauhi Kevin. Saya rasa dia sakit hati. Dan dia balas dendam dengan berusaha memfitnah anak saya. Sekarang Mama malah bikin semuanya jadi kacau. Aduh, Ma. Sumpah, Ma. Hati aku sekarang gak tenang banget. Kenapa sih harus Tante Wulannya ke sana? Harusnya karena aku yang masuk. Ma, aku takut banget. Nanti kita jadi ada masalah. Kamu itu anak kecil, gak ngerti apa-apaan. Tante Wulan itu emang pura-pura baik di depan semua orang. Udah deh, gak usah tegang gitu. Lama-lama keriput. Lagian, kamu mau tahu kan? Apa yang selanjutnya terjadi di sana? Bu, ibu dengar ya? Anak saya dibesarkan dengan moral. Jadi nggak mungkin kalau anak saya ngegodain anak ibu yang nggak berguna ini. Enak aja kamu ngatain anak saya nggak berguna. Harusnya kamu yang suruh anak kamu itu ngaca. Dia itu nggak pantas sama sekali buat kamu. Udahlah, Kak. Kak Alan sama ibunya Kevin itu lagi sama-sama emosi. Dan ini semua nggak akan nyelesain apapun. Permisi, Pak. Ya. Saya juga permisi, Pak. Terima kasih, Bu Melina. Iya. Yeah. Untung aja ada Donita. Kalau enggak, mampus gue sekarang.
Mulai sekarang kamu harus hati-hati sama perempuan itu. Mama nggak mau kamu dekat-dekat lagi sama Isabella. Dia itu nggak bisa dipercaya. Mama nggak percaya pasti sama gue kali ini. Tapi gue harus cari tahu siapa yang sebenarnya udah berusaha nyulik Isabella. Ma, kayaknya mendingan turunin aku di sini deh. Aku mau ngambil motor dulu, eh? Kamu tenang aja. Mama udah suruh supir untuk ambil motor kamu, sayang. Itu Rian. Rupanya gue bener. Ini semua emang direncanain Donita. Dia sengaja coba jauhin gue sama Isabella. Dan mereka udah ngejebak gue. Sih, aku tuh kaget banget pas Tante Wulan ngomong kalau ternyata kamu tuh nggak jadi pergi sama Papa. Kamu kok diem aja sih? Jawab dong, jangan bikin orang bingung, hah? Cukup, Donita. Jangan desak Isabella. Kamu harusnya tahu dong apa yang terjadi sama Isabella. Kamu harusnya tanggung jawab sama adik kamu sendiri. Sabar ya Isabella, sebentar lagi juga kita sampai ke rumah. Dan kamu bisa langsung istirahat di rumah. Ya Allah. Isabella, kamu demam sayang. Badan kamu hangat banget. Apa? Isabella sakit, Kak. Mang, kita putar balik, Mang. Kita harus ke klinik Dr. Nugroho. Isabella harus diperiksa. Baik, Tuan. Papa mendingan duduk aja deh. Kan Isabella baru diperiksa. Cukup, Ma. Mama nggak usah pura-pura bikin Papa tenang. Ini semua kan gara-gara Mama. Kalau saja Mama bisa jaga Isabella seperti Mama jaga Donita, pasti dia nggak akan kayak begini. Kok salah Mama sih? Mama sayang sama Donita juga dengan Isabella. Cuman mereka kan punya kesibukan masing-masing. Jadi nggak mungkin Mama ngawasin mereka 24 jam. Bukan jawaban itu yang Papa pengen dengar, Ma. Gimana keadaan Isabella, Dok? Pak Alan, tenang aja. Isabella itu cuma kecapean dan ngalamin gejala flu biasa. Gua
akan nuker obat itu sama obat palsu. Gimana? Lo mau mati keracunan? Nid, aku mohon nih, jangan Nid. Mohon jangan. Kamu jangan bikin mama marah lagi, Kevin. Kamu harusnya gak usah belain Isabella lagi. Anak sumur kamu itu harusnya konsentrasi belajar, bukan pacaran. Ma, tolong Ma. Jangan berpikir aku seperti itu. Mama bingung, Kevin. Sebelumnya kamu gak pernah ngebelain perempuan seperti ini. Jelas aja Mama curiga sama Isabella. Sekarang keadaannya aku ada tempat yang salah dan waktu yang salah. Dan jadi orang mikirnya kayak gitu, Ma. Dan tolong jangan jelekin Isabella lagi. Makin lama makin jadi, Kevin. Ma, aku minta Mama percaya sama. Aku gak seperti yang Mama pikir. Cukup, Kevin. Kamu gak usah banyak alasan lagi sekarang. Kelakuan kau makin lama gak bisa Papa tolerir. Dan kamu siap-siap Papa akan pindahkan ke sekolah lain. Papa gak bisa sesuka hati Papa ngatur hidup aku. Keputusan Papa gak bisa ditawar lagi. Terserah Papa kalau mindahin aku sekolah. Tapi yang jelas aku gak akan pernah ninggalin sekolah itu. Sampai nama baik aku bersih. Dan Papa harus tahu, aku sama Isabella gak pernah salah. Sekarang lu gak bisa berkutik lagi, Rian. Kena lu. SMS dari siapa ya? Bukan cuma SMS, ini MMS. Mobil gua yang gua pakai nyulik Isabella. Ternyata Kevin sempat pergokin gue. Sia! Aku benci banget sama Papa. Kenapa sih? Dia tuh selalu aja segitu perhatiannya sama Isabella. Punya satu rencana besar banget buat putri kesayangannya Papa itu. Apa, sayang? Aku mau banget buat Isabella semakin jadi ketakutan dan semakin histeris, Ma. Nanti kan lama-kelamaan Papa ngeliat dia pasti aneh dong. Aku yakin, Ma. Nanti Papa bakal mikir kalau dia itu gila. Wulan, tolong ambilin obat buat Isabella. Iya, Kak. Biar aku aja yang bawain ke kamar Isabella, karena aku punya rencana yang besar banget buat dia. Donita, kamu jangan macam-macam ya. Udahlah, Tante. Tante tenang aja. Tante kan tugasnya gampang, tinggal ngikutin permainan aku aja, iya kan?
gak usah kebanyakan ngomong ya sama gue. Lo gak akan kebayang kan kalau gue akan ngerjain lo jauh lebih parah dari ini. Gue akan nuker obat itu sama obat palsu. Gimana? Lo mau mati keracunan? Nonita, waktunya minum obat Isabella. Obat apa itu, Nit? Kamu mau ngapain, Nit? Udah deh, gak usah banyak ngomong, minum aja. Gimana kalau gue bikin supaya papa yang minum obat itu? Lo gak nyesel kalau seandainya nanti papa jadi korbannya? Astagfirullahaladzim, Nit. Jangan, jangan, Nit. Isabella sepenuhnya milik Tante. Tante tahu kan maksudnya apa? Isabella, kamu ngapain? Aku gak mau minum obat-obat itu, Tante. Aku gak mau. Tapi Isabella, itu obat dari dokter Nugroho. Supaya kamu cepat sembuh, sayang. Bukan, Tante. Semua obat-obat itu palsu. Donita udah nuker obat itu. Mereka pengen aku keracunan, Tante. Istighfar, Isabella. Jangan nuduh sembarangan. Gak ada yang pengen nyakitin kamu. Dan Tante juga tahu kalau obat itu asli dari dokter Nugroho. Enggak, Tante. Percaya sama aku. Donita udah nuker obat itu. Mereka pengen kebunuh aku, Tante. Isabella, kamu udah bersikap keterlaluan. Apa yang udah kamu lakuin di kamar Isabella? Ayo ngaku! Maksud Tante apaan sih? Jangan bohong sama Tante ya. Kamu pasti udah nuker obatnya Isabella kan? Sekarang Isabella itu jadi ketakutan. Gara-gara kamu, Donita! Ya ampun, Tante. Aku gak mungkin berbuat kayak gitu sama Isabella. Aku gak mungkin nyelakain Isabella. Kamu jangan sembarangan ya, Wulan. Ada apa ini? Lihat, Kak. Donita ini udah sembarangan nuker obat Isabella dengan obat palsu, Kak. Sekarang Isabella jadi ketakutan, dia panik. Dia ngerasa kalau orang-orang di sini pengen bunuh dia. Keterlaluan kamu, Donita. Ya ampun, Pak. Aku nggak mungkin ngelakuin itu sama Isabella, Pak. Sudah cukup. Kalau Papa nggak percaya, aku bisa buktiin sekarang. Tiga banget ya? Bisa-bisanya lo nuduh gue kalau gue tuh nuker obatku sama obat palsu? Maksud lo apa sih? Hah? Lagian buat apa coba gue nuker-nuker kayak gitu? Tapi tadi kan kamu yang bilang sendiri. Oke, kalau gitu gue akan buktiin sama semuanya kalau gue itu sama sekali gak pernah nuker obat-obatan. Sini, mana sih? Donita, jangan nekat, sayang. Donita, muntahin, sayang, muntahin. Donita, kenapa kamu nekat kayak gini sih? Apa yang mau kamu buktiin? Aku mau buktiin, Mas, supaya Papa
percaya sama percaya sama aku, Ma. Papa percaya sama kamu, sayang. Kamu jangan nekat kayak begini lagi ya. Dan jangan pernah ulangin ini lagi. Ya, sayang ya. Isabel, kamu lihat ini. Untung Donita nggak kenapa-napa. Kenapa sih kamu selalu menyalahkan kakakmu sendiri? Ayo, Donita. Mama temenin kamu istirahat di kamar. Isabella, keterlaluan kamu. Udah. Kamu tenang ya. Tante percaya kok sama kamu. Tante juga tahu kalau mereka semua itu licik dan mereka udah sengaja ngejebak kamu. Ayo, sayang, keluarin semuanya, sayang. Udah kok, Ma. Udah, Ma. Sayang, Mama enggak mau kamu ada apa-apa. Kamu enggak apa-apa, sayang? Maafin papa ya, sayang. Papa nyesel udah nuduh kamu sembarangan. Seharusnya papa bisa percaya juga sama kamu. Iya, Pak. Aku udah maafin papa kok, Pak. Aku tahu papa tuh pasti sayang sama aku. Iya, sayang. Tapi kenapa Isabella kelihatan tegang kayak gitu ya? Dia kayaknya takut banget. Papa lihat dia lagi ya. Donita, kamu kalau punya ide jangan gila kayak gini dong. Mama semua jantung. Kalau kamu kayak beneran gimana coba? Emangnya mama pikir anak mama ini bego apa? Jangan salah. Obatnya udah aku ganti sama permen. Maaf, Mama. Sayang, papa gak akan maksa kamu kalau kamu belum siap untuk cerita apa yang sebenarnya terjadi. Tapi papa mohon sama kamu, sayang, kamu jangan bersikap paranoid kayak begini ya. Kasihan kan Donita, dia bisa aja celaka karena nelan semua obat itu hanya untuk membuktiin kalau dia tuh gak bersalah sama kamu. Maafin gue ya. Papa udah maafin kamu, sayang. Tapi papa minta sama kamu, kamu harus lebih berani ya ngadepin semua masalah kamu. Sayang, besok pagi papa akan pergi keluar kota. Jadi nanti Tante Wulan yang jagain kamu. Jadi papa mau ninggalin aku? Isabella, kamu jangan takut ya. Kan ada Tante di rumah. Dan Tante akan jagain kamu ya. Hapus air mata kamu, sayang. Kamu gak usah takut lagi ya. Tante Wulan pasti jagain kamu.
biar ya papa pergi juga. Dan sekarang berarti aku bebas banget buat kerja di Sabia. Kamar aja deh. Dua.